Pertemuan menteri-menteri pembangunan G20 di Belitung telah usai. Memanfaatkan pertemuan internasional yang berlangsung di Kampung Kecik KEK Tanjung Kelayang Belitung, pelaku UMKM dari Bangka Belitung menawarkan produk. Kain cual dan madu menjadi beberapa produk yang diminati oleh delegasi-delegasi G20. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adelina. Baik, terima kasih rekan Mei. Untuk Tribuners, saya sampaikan bahwa memang di tengah kegiatan pertemuan Menteri-Menteri Pembangunan G20 di Kampung Kecik KEK Tanjung Kelayang, terdapat saung yang disediakan khusus untuk produk bagi pelaku UMKM. Saung yang menawarkan berbagai produk dari Bangka Belitung ini mampu menarik sejumlah delegasi untuk melihat langsung dan berbelanja. Di antara delegasi yang melihat langsung produk UMKM dari Bangka Belitung ini seperti dari Ukraina, Turki, Rusia, Jepang, Italia, Argentina, dan Singapura. Di antara delegasi yang datang melihat produk UMKM ini juga tampak Duta Besar Italia untuk Indonesia dan juga Menteri Pembangunan Prancis. Dan menurut Kabid KUMKM, Dinas KUMKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Budi Swasta, ada produk yang tertentu yang memang diminati selama G20 Expo ini berlangsung, seperti kain cual, yakni kain cual ini merupakan kain tenun khas dari Bangka Belitung. Selain itu, delegasi juga tampak tertarik dengan madu-madu yang dijual, mulai dari madu manis, madu trigona, serta madu pelawan yang memiliki rasa pahit namun dipercaya memiliki berbagai khasiat bagi tubuh. Selain itu, ada juga produk menarik bagi minat delegasi seperti kain batik bermotif Bangka Belitung, minuman jeruk kunci, juga olahan hasil laut dan souvenir. Melalui hadirnya produk-produk UMKM pada kegiatan G20 lalu juga menjadi semangat untuk pelaku UMKM agar terus berkreasi dan dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung. Selain juga diharapkan produk-produk yang dibawa delegasi dari Belitung ini dapat menjadi pengingat kenangan baik selama berada di Belitung. Dengan demikian, delegasi dapat kembali lagi di lain kesempatan serta dapat mempromosikan Belitung ke negaranya masing-masing. Demikian rekan Mei. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.